Selamat pagi. Hari ini tepatnya hari Minggu di bulan Februari yang minggunya orang Valentine sih. Hari ini saya dapat undangan untuk berenang mengeksplor sebuah tempat yang katanya mata air, dan mata air itu sudah dipagari dibentuk kolam. Nah, kebetulan ini juga hari Minggu, hari yang sangat cerah banget. Cerah sekali untuk melakukan sebuah perjalanan dan liburan. Untuk saat ini akan bergeser ke secretnya Ariatma, sahabat saya yang waktu pergi makan sukun itu. Kebetulan dia punya pacarnya punya teman di daerah sana untuk diajakin ke sana jalan-jalan. Oke, saya lanjut dulu. Oke, ciao. Yang pertama kita mau jemput yakni Nisa. Oh ternyata rumahnya belum ditutup. Oke, buka. Ya, ke bawah. Sembari saya menunggu Nisa dulu, Nisanya mungkin lagi prepare di dalam, ini rumah Nisa. Oke, 3 detik dari sekarang, saya tunggu Nisa dulu. Ciao! Ini udah ada Nisa di belakang, nama Kamila. Oh iya, Nahda. Udah ganti nama, Nahda namanya. Oke, ini kita mau pergi jemput pacarnya Adit. Belok kiri. Oke, kita dalam perjalanan pergi jemput pacarnya Adit dulu karena temannya pacarnya Adit yang tahu tempat di sana. Oke, saya lanjut dulu perjalanannya. Ciao, ciao. Ini udah ada pacarnya Adit, ada Nisa, ada Kamila, udah komplit. Tapi ada teman lagi yang mau dijemput. Gimana bilang botoy bujang mana? Gimana? Katanya di botoy. Hah? Oke. Saya lanjut dulu perjalanannya. Oke. Siap. Saat ini sudah komplit berame-rame sama teman pacarnya Iva. Temannya pacarnya Adit namanya Iva. Jadi kita sudah dalam perjalanan menuju apa? Ulo-ulo ya? Oh ya, nama tempatnya Ulo-ulo, sebuah mata air yang sudah diolah. Jakarta. Oh, Jakarta. Jalan ke arah Tacipi. Iya. Oke, sambil saya menikmati perjalanannya sampai ketemu di dekat nih. Ulo-ulo, I'm coming. Ciao.
Ciao. Alhamdulillah udah sampai di tempat tujuan. Namanya Sumur Mele. Salah satu mata, 4 mata air yang berada di Desa Mele, Kecamatan Telu Setinge, Kabupaten Bone. Dan penampakannya seperti ini. Keren kan? Otomatis pasti saya mandi karena sudah pakai perlengkapan yang kayak gini. Jadi sambil menunggu Adit lagi parkir kendaraan, saya menikmati dulu. Ciao, mandi. Setelah menonton video ini, tadi seru kan mandi-mandinya, lompat-lompatnya, dan ini masih baru. Mata air Mele ini merupakan 4 dari rangkaian mata air yang berada di Desa Ulo, Kecamatan Telu Setinge, Kabupaten Bone. Demikian jalan-jalan saya kali ini. Jangan lupa like atau suka, dislike atau tidak suka dari video ini, dan tinggalkan komen di bawah kalau kalian punya tempat yang ingin saya explore dan saya perkenalkan. Oke, dan jangan lupa subscribe channel saya di sini. Oke, see you next video. Ciao.